dan publik. Masyarakat yang hari ini kita ada kegiatan ngeblok, ngeblok yang supaya teman-teman ODS di rumah berdaya paham apa tujuan ngeblok dan fungsinya. Bahan-bahan masakan di pasar. Syuting saya menggunakan kemarin bisa DSLR kamera seperti ini, bisa handycam, dan tentu saja bisa handphone. Ada member space kosong di handphone. Terakhirnya baru diperlihatkan bahwa orang dengan skizofrenia juga bisa mengemas dupa, melakukan kegiatan normal seperti orang wajar lainnya. Sablon gitu. Yang sudah sablon itu. Yang sudah sablon itu. Di bawah aja, taruh di bawah aja. Nah, di pinggir kayak gitu. Terus baru pecah. Yuk, itu udah. Iya. Dari awal ini? Enggak, dari awal ini enggak. Rekam biasa gitu, Pak. Harusnya enggak gitu sih. Ntar ulang aja masukinnya. Tadi kan bisa sambil satu lagi. Tapi itu gampang-gampang susah sih sebenarnya, tapi lebih kita lebih enjoy aja. Pemasan masih lagi. Ilmu ini saya rasa sangat berguna bagi teman-teman ODS dan keluarga ODS yang dalam tanda kutip mendapat stigma negatif. Di sini mereka bisa berekspresi, bisa memberitakan saudaranya, temannya sendiri, dan menunjukkan bahwa mereka tidak seperti yang orang-orang pikirkan gitu. Bisa menjadi anti stigma dan bisa menjadi kekuatan sendiri untuk mereka. 500 juta itu dia.